pecinta makanan jadul mana suaranya? Halo, sekarang aku mau bikin getuk gula merah. Biasanya kalau kita beli jajanan pasar pasti ada makanan yang satu ini ya. Super ngangenin banget karena seenak itu dan nggak pernah bosen ya. Kayaknya makan tiap hari. Tonton terus videonya sampai habis ya. Pertama-tama kita siapkan dulu singkongnya yang pastinya sudah harus dikupas, dicuci bersih juga. Ini aku potong-potong juga. Lalu kita kukus ya sampai dia empuk. Setelah matang dan empuk, panas-panas langsung siap-siap kita haluskan. Cara menghaluskannya, kalau yang manual itu bisa ditumbuk ya, atau ini aku mau yang praktis aja, bisa pakai chopper atau bisa pakai food processor juga. Jadi masih dalam keadaan hangat gitu, kita buang dulu sumbu bagian tengahnya, terus kita tambahkan dengan gula merah yang sudah disisir halus, lalu aku tambahkan dengan margarin. Next kita haluskan pakai chopper atau food processor, tapi perlu diingat bahwa adonannya ini sangat berat dan lengket, jadi pasti kerja mesinnya akan lebih berat lagi. Tips dari aku, kalau misalnya mesinnya sudah cukup keberatan, sudah putarannya udah agak lambat, itu jangan dipaksa kalian buka dulu, matikan dulu mesinnya, kalian angkat-angkat dikit adonannya, biar dia nggak terlalu padat baru mulai nyalakan lagi mesinnya, gitu aja sampai halus siapkan loyang ini pakai loyang apa aja, diolesi minyak tipis-tipis ya, kemudian aku kukus kelapa parut juga untuk nanti taburannya Getuknya sudah halus, langsung aja kita masukkan ke dalam loyang yang sudah diolesi dengan minyak tadi. Kemudian dipadatkan sampai benar-benar padat. Kemudian kita keluarkan lagi dan boleh dipotong sesuai selera. Kalau aku potongannya agak tipis-tipis gitu aja, tapi sesuai dengan selera kalian ya. Bisa dilihat getuknya udah lembut banget, udah nggak ada yang grenjel gede-gede gitu, udah nggak ada, udah halus. Hasilnya seperti ini. Sudah deh, untuk penyajiannya bisa langsung kita taburi dengan kelapa parut kukus. Hayo, siapa yang gak ngiler lihat getuk yang super pulen dengan taburan kelapa kayak gini. Ini enak banget loh, serius. Sekarang aku mau cobain ya. Wah, ini teksturnya bagus banget deh. Beneran pulen banget ini getuknya. Bismillahirrohmanirrohim. Hmm, beneran, ini tuh enak banget Singkongnya pulen, empuk Terus rasa gula merahnya juga berasa Nggak kemanisan Ada gurih-gurih dari kelapa parutnya juga itu perfect banget sih Gimana, gampang banget kan cara bikinnya Selamat mencoba ya